Adira Suhaimi yang selamat melahirkan anak sulung yang juga telah diberikan nama yang unik pada 11 Mac 2017. Adira melahirkan bayi seberat 3.2 kg itu secara pembedahan di sebuah hospital swasta di Kuala Lumpur. Pada masa yang sama, Adira turut mendedahkan nama anak sulungnya ialah Anggerik. Jika korang masih baru di channel kami, jom ramai tekan subscribe dan like sebagai tanda sokongan. Adira mengakui telah memilih nama Anggerik kerana minat terhadap bunga klasik dan sudah lama menyimpan hasrat untuk menamakan anak sulung dengan nama tersebut. Adira mendirikan rumah tangga dengan ahli perniagaan Datuk Seri Adnan Abu atau turut dikenali sebagai Datuk Red pada 3 Disember 2015 di Songkla, Thailand. Berita perkahwinan ini pernah menjadi kontroversi suatu ketika dulu kerana Adira berkahwin secara diam-diam dan menjadi isteri kedua kepada Datuk berkenaan. Jomlah korang kita ambil tahu sikit sebanyak tentang ibu berkulit putih melepak ni. Siti Adira Suhaimi atau lebih dikenali sebagai Adira ialah seorang bintang Akademi Fantasia yang berasal dari Ranau, Sabah. Gadis ini merupakan anak bongsu daripada 8 adik-beradik. Adira beraksi di pentas akhir Akademi Fantasia musim ke-8 dan seterusnya berjaya dinobatkan sebagai naib juara musim tersebut. Adira aktif menyanyi dengan menyertai kumpulan nasyid sejak sekolah lagi. Malah, Adira sebelum ini pernah menyertai beberapa pertandingan nyanyian di Sabah dan pernah menjadi juara dalam pertandingan Carnival Budaya 2008. Malah, dia mewakili daerah Ranau bagi peringkat negeri Sabah dan berjaya mendapat tempat ke-4. Sebelum itu, Adira juga pernah menyertai pertandingan menyanyi di Pesta Kobes anjuran Pekan Kundasan Sabah. Dia juara dalam pertandingan itu. Beliau mula bertudung pada Ogos 2014. Bagi yang tak tahu, Adira pernah menjadi duta Inner Shine bersama kakaknya Emma. Lagu Ku Ada Kamu telah berjaya menduduki tempat pertama dalam carta Hot FM dan Suria FM serta mendapat kedudukan top 10 dalam carta era. Yang ni korang mesti terlepas pandang. Adira pernah terpilih antara selebriti A20 yang anggun pada tahun 2010. Dah habis. Tunggu dulu, korang pasti tak mahu ketinggalan atau terlepas menonton video-video sebelum ini. Video anak dara Stacey yang putih tu dah hampir 75,000 views. So korang jangan lupa tonton dan tambahkan views, ya? Yeah?